What's up, gamers? Jadi hari ini aku akan melanjutkan lagi bermain Minecraft Survival. Nah, tapi guys, ya tapi kali ini ada yang berbeda karena gue berhasil menemukan texture pack yang pas untuk Minecraft yang gue mainin build for Windows 10, yaitu namanya ini guys. Bentar, gue kasih tahu ke kalian ya, namanya Shifteri Shaders 2.10 ya, Best Shader for Windows 10. Jadi gue iseng-iseng coba cari kemarin ya, iseng-iseng coba cari texture pack karena gue merasa kok ini masih burik ya, masih kotak-kotak, dan akhirnya gue menemukan yang pas banget ya buat Minecraft for Windows 10. Karena susah sih, gue lihat di forum-forum, di grup-grup itu bisa pakai Zeus, bisa pakai apa lagi ya, RTX itu. Tapi tempat gue nggak bisa, for Windows 10 nggak bisa. Jadi gue akhirnya coba-coba cari, berusaha cari, akhirnya dapat guys. Seperti ini guys, ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bayangan-bayangannya. Ntar gue coba tidur dulu ya guys. Aku mau nunjukin kalian kalau siang tuh jadinya kayak apa. Hujan berhentilah, ini dia guys. Ya pemandangannya lumayan sih. Kalau sama RTX yang kalian lihat di forum-forum memang beda ya. Kalian lihat di YouTuber lain memang beda. Tapi memang kebetulan gue nggak tahu salah beli ya, memang gue memang nggak tahu karena gue pertama kali belinya langsung yang Minecraft for Windows 10. Kalau gue tahu sih gue makan beli yang Java Edition karena bisa pakai shader atau tekstur lebih baik, lebih bagus. Tapi not bad lah, ini menurut gue bagus sih guys. Sudah ada cahayanya, sebenarnya kayak cahaya matahari kena pohon kemudian jadi bayangan gitu sih guys. Gue ingin coba kasih tahu kalian, dan ini gue baru aja ningkatin lantai ke lantai 2 ya, kalian bisa lihat di sini gue baru aja buat lantai 2 rumah gue. Masih kurang banyak nih ya, gue udah buat yang atas masih agak selain guys karena kayunya kurang, jadi gue pakai kayu seadanya. Ini guys ya, ini dia, gue kasih dulu ya guys. Sembari gue menghias rumah gue supaya lebih bagus ya, masa rumah gue jelek terus kan malu-maluin mama gue gitu ya, maluin papa gue ya. Nyokolain gue gitu kan guys. Nah, loh guys, ada cahayanya guys, kalian bisa lihat kan ada cahayanya, yang kemarin nggak ada cahayanya jadinya burik yang kemarin tuh guys ya. Tapi sebenarnya kemarin untuk shader dan texture yang gue pakai itu sebenarnya ya membuat lebih bagus, tapi masih lebih bagus ini lagi guys karena ada cahayanya, dia lebih realistis gitu sih, entah kenapa ya. Ini kalian bisa lihat, ini bisa lebih kelihatan warnanya, antar pixelnya ini bisa kelihatan guys ya, walaupun masih bagus RTX ya, tapi ini not bad sih menurut gue ya, not bad sih, lumayan sih ya, di mata tuh bersahabat. Dan ini juga ada efek angin-anginnya guys, daun-daunnya bergerak-gerak sana kemari ya, riang gembira gitu kan. Dari ini mau nggak mau tetap harus gue jebolin sih, kacanya terlalu kecil sih, terlalu pendek sih ya, mohon maaf kaca, gue harus buang kamu. Gue itu berusaha untuk ngasih yup-yupan gitu sih guys ya, yup-yupan itu kayak kayak plafon gitu sih buat kandang gue, supaya kandang gue itu nggak kehujanan, supaya si kambing ini nggak kehujanan kan, kasihan gitu loh, kasihan kalau kehujanan ya. Jadi gue mau buat plafon atau atap di atas pekarangan atau kandang gue, tapi transparan jadi gue bisa lihat dari atas, dan ini nggak ketutupan mataharinya, nggak ketutupan, tetap bisa masuk gitu guys. Karena gue udah nggak kejebak lagi sama shader guys, karena nggak ada yang namanya iron ore berbentuk batu cacing ya guys, tidak ada sekarang guys. Kan udah nggak ada batu cacing ya, gue udah pakai shader lain. Nah, enak sekarang guys, mataharinya bersahabat. Gak kayak kemarin mataharinya burik ya. Minecraft tuh kalau pakai shader yang pas itu gambarnya bagus. Ini supaya nggak miring, ini gue kasih sini aja ya. Pintunya gue kasih sini dulu. Nah, gini kan. Terus gue kasih pintu. Gue kasih pintu sayang. Ter. Jadi gue nggak usah miring-miring lagi guys. Mantap ini. Gini guys, terus gue kasih lantern. Ese, kan keren gini kan. Keren. Ini gue kasih sini. Gue kasih sini. Ini terlalu banyak obor deh. Menjijikan sekali, guys.
menjijikan sekali ya, kayak tempat tempat ritual gitu guys malahan ya. Ada ini nih aja itu aja ya. Ini kan ngerem ya, gak usah aneh-aneh. Oh gue tahu, ini gue kasih tangga. Nah jadi gue gak usah ntar ini gue majukin aja lah guys, gue majukin aja lah ya. Oke, pintu. Gue kasih karpet lagi, karpet hitam. Ser. Nah, sekarang gudang gue juga tambah gede, ya. Cen, mantap. Agak lumayan nih guys, daripada sebelumnya ya. Eh, kok sampai atas situ sih? Nah, bisa sekarang. Oke, gue kasih coal dulu, furnace-nya. Oke, sebelum kita mencari membuat yang macam-macam kayak lemari buku dan sugarcane, kita hari ini anu aja lah merapikan lantai 2 dulu aja guys ya. Enggak bisa keluar kelihatannya guys. Terus caranya dia masuk gimana gitu loh. Sini keluar. Cepetan. Ya Tuhan. Masa harus gue dorong? Nah, ini kan. Aku jebolin dulu. Bisa lewat atas. Ya ampun. Dia mau lewat lantai 2, dia mau bunuh diri apa gimana ini? Ya untanya ini. Wah, fix untanya mau bunuh diri, guys. Dia mau menikmati pemandangan di atas mungkin, guys ya. Agak edan sih. Let's go, man. Eh, salah gue. Ya buang. Ya, kita akan tutup ya di sini guys. Kita akan tutup dulu. Eh, salah gue. Oke. Kita udah sampai di sini. Kita buatin. Eh, enggak bisa lewat gue kalau gue tumpuk semua nih. Nah, ya lantai 3 guys. Aneh-aneh aja, lantai 2 aja belum rapi tambah lantai 3 ya. Ini gue kasih anu aja nih, gue tahu nih. Gue kasih kaca ya. Biar gue bisa melihat pemandangan di sana. Nah, kaca dari dalam bisa lihat kacanya. Biar sedikit kelihatan artistik gitu loh guys ya. Masa jelek terus rumah gue. Ser. Puas gue kalau gini guys. Wow, matahari terbit. Mantap. Bagus. Ya, yihi. Oh, ini gue jadiin balkon aja ini. Ya. Gue jadi balkon aja nih, mantap ini. Nah, baby, jadi balkon. Ini gue tutup. Ya, salah gue. Oke. Ini kacanya agak gede nih. Gak apa-apa, kita punya banyak kaca kok. Santuy. Yes, see. Oke. Terus ini gue jadi balkon juga nih, bagus nih. Ini si unta ngapain kamu nggak turun? Ih. Wah, ini bagusnya kalau gue kasih dari atas nih kaca nih. Wow. Gila keren. Yeay, keren ini. Yeay. Gue punya kaca gede. Mantap. Nah, ini kita kecilin dulu. Mantap, saudara-saudara. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya. Untuk hari ini kita sudah merenovasi rumah kita lumayan banyak. Untuk lantai 2-nya sudah lumayan banyak guys. Ya, kalian bisa lihat di sini. Sekarang kita sudah ada balkon ya. Kita akan buat balkon. Mungkin di next video gue akan lanjutin membuat balkon.
Untuk sementara kita mungkin nggak ngehan dulu, kita selesaikan dulu rumah kita, ya, halaman kita, kita selesaikan dulu supaya jadi lebih bagus. Oke, itu aja dari gue untuk hari ini. Terima kasih yang sudah melihat dan see you guys on my next video. Bye bye.